Halo semuanya, dalam video ini aku mendokumentasikan perjalanan ibu mertuaku di London. Ini kali pertama beliau mengunjungi kami di Inggris. Saat ini kami sedang transit di Qatar, tepatnya di Hamad International Airport Doha. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 8-9 jam dari Jakarta. Oke, kami baru saja sampai Heathrow bersama tamu agung. Halo Bu, bagaimana? Ya, kabarnya enak. Perjalanannya kemang-kemang, Bu. Setelah istirahat yang cukup, sekarang waktunya buat jalan-jalan, dan kami mulai dari daerah Bank. Karena masih pagi, kami mampir ngopi dulu di sebuah kafe yang letaknya berada di dalam gereja. Jadi, host kafe hanya buka selama hari kerja saja. Sedangkan di malam hari dan weekend digunakan untuk kegiatan ibadah. Hal ini menjadi pengalaman unik bagi ibu, karena di Indonesia beliau tidak pernah menemui ada kafe di dalam gereja. Setelah ngopi, kami melanjutkan perjalanan menuju St. Paul's Cathedral yang letaknya tidak terlalu jauh. Selanjutnya, kami menuju ke Leadenhall Market. Leadenhall Market menjadi salah satu spot dalam film Harry Potter yang menggambarkan Diagon Alley. Tower of London merupakan bangunan bersejarah yang menarik untuk dikunjungi. Bangunan kastil ini dulunya pernah menjadi benteng pertahanan, istana, bahkan penjara. Tower of London merupakan salah satu UNESCO World Heritage Site. Kami mengakhiri hari ini dengan jalan-jalan di sekitar Tower Bridge dan juga River Thames. Di hari kedua ini, kami masih melanjutkan perjalanan di sekitar kota London.
dan kami mulai dengan Buckingham Palace. Kita bisa melihat proses pergantian pengawal istana setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pada pukul 11 siang. Salah satu keinginan ibu adalah mengikuti ibadah di sebuah gereja di London. Salah satunya adalah Westminster Abbey. Tempat ini mungkin menjadi salah satu tempat yang populer di Inggris. Karena disinilah raja atau ratu di Inggris dinobatkan. Silakan cek di deskripsi video untuk itinerary lebih detail. Sekian dokumentasi perjalanan ibu di London bagian 1. Nantikan perjalanan-perjalanan yang lain di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian berkenan, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa!